Inliners, hari ini saya mau ajak makan sate kambing dan tengkleng Rica Pak Manto di daerah Bintaro, Jakarta Selatan. Awalnya, rumah makan ini hanya buka di Solo tahun 1990. Tapi sekarang, sudah punya cabang di Surabaya, Jogja, Semarang, dan Jakarta loh. Menunya, macam-macam Inliners. Saya pilih tengkleng Rica-Rica dan garam masak aja deh. Katanya, recommended di sini. Kecap yang digunakan dikirim langsung dari Solo supaya cita rasanya sama dengan aslinya. Kambingnya, wahai kambing muda. Sehari bisa sampai 1,5 hingga 3 kuintal tulang kambing loh. Aduh, tinggal sabar nih ngicipin. Uniknya, sesudah selesai masak seporsi, wajan akan diganti dengan yang baru. Maksudnya nih, untuk menjaga cita rasa hidangan dan menghindari rasa yang tercampur dengan bahan makanan yang tersisa dari masakan sebelumnya. Hore, pesanan saya sudah datang nih, Liners. Enak banget. Semua rempahnya menyatu dengan daging kambing. Dan bumbu ricanya jadi hal unik pada tengkleng ini. Bikin tambah nikmat. Nah, kalau garang masak itu daging kambing yang dibakar lalu dimasak kuah seperti ini, beda dengan tongseng. Kalau tongseng, dagingnya nggak dibakar, Liners. Semuanya enak banget Inliners. Tapi ingat, makan kambing jangan kebanyakan. Nanti malah jadi penyakit loh. Nah Inliners, makan daging kambing itu punya zat tiramin. Dan itu yang biasanya bikin orang jadi sakit kepala kalau habis makan kambing. Apalagi lemak jenuhnya juga beresiko untuk penyakit jantung dan lainnya. Nah, cara netralisirnya ini Inliners salah satunya, yaitu jeruk tanpa pemanis buatan ataupun tanpa gula. Nah, jadi aman deh mau makan kambing tapi ada yang netralisir. Tengkleng kambing Rica seporsi harganya Rp65.000, garang masak seharga Rp55.000. Lumayan terjangkau sih untuk dinikmati 2-3 orang. Tapi ingat, kalau weekend siap-siap untuk ngantri ya, karena banyak keluarga yang makan kesini Inliners.